Kapten Timnas Amin Jawa Tengah yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Tengah Lestari Murdiat meresmikan Center Tim Amin di Kudus. Dalam peresmian tersebut hadir secara langsung ketiga Ketua Partai Pengusung Amin di Kudus, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ratusan relawan dari organisasi Relawan Amin di Kudus. Lestari Murdiat mengatakan kehadiran pasangan Amin dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang mampu menjadi magnet bagi para calon pemilih. Ia meyakini daerah Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan akan menjadi lumbung suara pasangan Amin. Sementara khusus Jawa Tengah dinilai agak berat, akan tetapi jika terus bergerak dan mengenalkan Amin ke pelosok desa, ia yakin Amin bisa bersaing dengan dua calon lainnya. Karena saya menyampaikan kepada kita semua yang ada di Jawa Tengah bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu medan pertarungan. Target kita yang pertama adalah kita harus bisa masuk ke dalam. Diharuskan mulai menyampaikan dan melakukan sesuatu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.